Timbulkanlah rasa persatuan dan kesatuan bagi saudara-saudara kita yang tertimpa musibah pada malam Rabu, malam Selasa kemarin dulu. Dan kami berharap agar yang mendapat musibah itu betul-betul tabah menghadapi, karena memang ini cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat Palingkau, terutama yang diwakili oleh Pak Camat, Pak Sekcam, ya, berkenan untuk menerima semua bantuan yang berasal dari pemerintah maupun dari masyarakat. Untuk itu sekali lagi, terima kasih atas kesediaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, terutama Ibu-Ibu PKK yang sudah membantu dari hari pertama, hari Selasa, kemudian Taruna Siaga Bencana, kemudian semua relawan ataupun pramuka yang ada yang membantu sehingga terselenggaranya dapur umum, kemudian posko ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi keluarga yang mendapatkan musibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.